Yo, assalamualaikum guys, kembali lagi bersama aku Muhammad Rizal Channel. Mas, minta maaf ya sebab lari tajuk tentang CPM. So hari ni kita akan try game ni, kita akan cuba main game ini. So ini adalah AAG Simulator Police Duty. Kau boleh download dekat Play Store. Game ni macam-macam variasi ada, kita boleh cuba mod macam-macam. Korang dah pro, korang just tutup je. Bagi tu jumpa channel ni, jangan lupa like, komen dan subscribe, okay? Dan kemudian kita akan buat kereta ini menjadi kereta polis Malaysia. So kita akan kelakkan dia sebagai polisi Malaysia dari Indonesia lah. Okey, ini ialah kereta park polisinya, sangat cantik, sangat detail. Grafiknya pun memuaskan. Okey, kita akan cuba satu persatu. Itu adalah handbrake, itu pintu dan ini ialah lampu depan dia. So kita akan cuba test drive dahulu. Sementara kita akan buat tutorial nanti. Sebelah brake itu dengan ada dua butang, itu adalah siren pertama dan siren kedua. So korang boleh tekanlah siren pertama untuk isyarat, siren kedua untuk terus macam korang bawa kereta dia akan bunyi. Sebab aku just cuba sahaja, kita akan cuba di design kereta presentation nanti. Okay, sekarang ni kita akan cuba beberapa hebat kah jalan di sini. Oh maaf, aku terlanggar pula. Okey, kita dah cuba lebih kurang macam jalan Malaysia tapi Indonesia ini lebih besar. Okey, di sinilah jalannya. Okey, kau boleh buat mission kat line yang petak merah tu. Petak pula, dah segitiga. Okey, sekarang ni kita akan buat design kereta polis Malaysia. Okey, korang kalau nak beli kereta, korang just klik toko. Kita macam-macam ada, motor pun disediakan ada 2 biji. Aku guna kereta ni lah sebab aku new user, macam pemain baru. Game ini ialah korang boleh main sebagai multiplayer dan ini ialah skin-skin dia, macam car parking juga. Tapi aku tak guna skin ni pun. Kita cuba skin custom. Okey, kalau yang minat klik je lah yang mana kau suka. Ini ialah yang custom tapi tak jadi. Kita akan tengok yang kedua punya, aku buat jadilah. Okay, just korang nak try download skin, korang just klik game ni. Kemudian korang klik unduh template skin. Okay, macam kereta tadi itu ialah Mazda 3. Korang boleh klik atas sekali, just korang klik download. Okay, sekitar macam-macam kereta dah ada di sini. So kalau macam Mazda tu, korang just klik download. Okay, korang pangkah tu. Okay, kenderaan skin. Okay, dia memasuk dah download. Okay, dia akan keluar macam ni, skin template kenderaan. Okay, dia akan keluar macam ni, kiranya dah siap lah. Korang just klik korang nak support ni, korang abaikan, korang mulai balik, korang keluar balik. Okay, korang nak download dia, korang buat, korang mesti kena guna ni file. Korang kena extract dahulu. Kedua-duanya korang, aku dah extract. Kalau korang yang tak extract, korang nak extract saja. Akan buat je dua-duanya. Okay, aku dah extract dah. Okay, so kita akan cuba. Okay, yang baru terjumpa channel ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, okay, korang masuk InstaShot, korang klik yang putih tu, yang macam ni. Dia akan jadi hitam. Ni ialah skin dia yang pertama lah kita beli. So korang pandai-pandai lah. Kalau aku dah ada dah skin ni, korang boleh download logo ni dekat Google. Korang cari yang background. Okay, korang mesti order ikut turutan masing-masing lah. Macam aku just pakai ni je. Okay, korang masuk, korang ukur di pintu kiri dan kanan. Korang boleh rapatkan.
Okey, skin ni ialah contoh je. Aku dah siapkan yang satu lagi tu. Bila korang dah selesai, korang just click save dekat butang atas tu. Kemudian dia akan jadi macam ni. Bila korang dah save, okey, korang takkan nampak body kereta itu lagi. Sebelum korang lekatkan dekat kereta itu, okey, kemudian dah selesai semua, kita akan masuk balik ke game tadi untuk menampal skin tersebut. Korang klik mulai bermain. Okey, dia design yang tadi. Okey, so kita akan cuba lagi. Okey, kita akan klik custom. Okey, korang just klik all. Aku tak tahu pun korang jenis function macam mana. Aku guna Oppo ni, dia keluar macam ni je, Oppo function. Okey, ni tak jadi sekejap eh. Okey, ni yang tak berapa jadi tadi, korang just klik balik, klik custom. Okey, dah ada kan jadi macam ni. Boleh tahan juga tapi color dia hitam sedikit. Okey lah, janji boleh main cukup. Okey, ini kita klik telah dipilih. Okey, kemudian korang main lah ikut ikut kesukaan masing-masing. Okey, kita cuba di mode malam pula. Okey, sebentar ya, aku keluar balik. Okey, aku lupa pula nak klik save. Okey, kejap-kejap kita akan tengok kereta dulu. Okey, ini ialah kereta yang aku buat tadi tu. Tapi color dia jadi color hitam, aku tak tahulah kenapa. Okey, ke mana kita akan cuba uji mandi. Kita akan keluar balik. Okey, kita akan masuk semula. Kita akan mainkan di mod malam. Okey, di sinilah pemandangan malam di Indonesia. Okey, kita akan main kereta ni. By the way, kita cuba je dahulu macam mana dia. Okey, ni dah lampu kamera dia. Okey, aku dah klik zoom tadi sebab tadi dia macam ni. Tak apa, pelan-pelan. So, kita dah siap dah satu design ni. By the way, ini baru kecil. Aku akan cari lagi lepas ni sama ada boleh ke buat lagi cantik lagi pada ini. So kalau korang nak lagi cantik pada kereta ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, kita akan jumpa lagi di video seterusnya. Sekarang ni aku akan buat mission kejar penjenayah. Okey, kita boleh tengok dulu. Ni dah lampu siren dia, cantik gila. Okey, dia ada pistol guys. Kejap aku nak pergi tembak pak itu. Maaf pak, tempat tembak. Oh, sorry pak, tak sengaja. Okey, kita akan lari, kemudian kita akan bawa kereta. Okay guys, kita akan mulakan mission pertama kita. Alamak, aku terlajak pula. Okay, sebentar je aku reverse kejap kita ni. Okay, kita kasih tunjuk, show off sedikit. Kita polis Malaysia, dah ada dekat Indonesia. Mantap sih. Padu bosku. Okay, sebentar eh, saya nak U-turn dulu sebelum kita mulakan mission kejap ya. Okay, sekarang ni dah U-turn, saya nak pergi ke mission pertama. Korang klik mulai. Okay, korang ada nampak dekat map tu ada kereta biru. Okay, so kalau korang nampak, korang just kejar kereta tu dan tumpaskan dia. Make sure kena korang kena buka siaran dahulu, sebab kalau korang tak buka siaran, diorang takkan bagi laluan. Ni bila aku dah buka siaran, diorang dah bagi laluan. Kita boleh teruskan dengan aksi kejam aja kita. Jo. Maaf guys, jalan licin hujan. Aku tak sepatutnya bawa kereta laju-laju. Kan tak pasal-pasal rosak nanti kereta ni. Okay, kita akan ikut jejak yang anak panah biru tu. So korang kena ikut dan kejar dia sampai dia keluar tumpas.
kemudian barulah korang boleh dapat duit dan beli kereta yang baru. Okey guys, kita akan kerja sekarang. Okey, korang nampak kereta tu, ha situlah kereta penyangak tu. Okey, kuasa dia lari sebab dia bawa something. Okey, nampaknya aku sendiri yang terbabas. Dia mesti cuak punya tengok kereta polis. Korang tengoklah tak jaya. Aku dah buka siren pun dia lari. Tak masalahnya aku yang kecundang sekarang ni. Dia lari. Tapi dikarenakan satu, kita hampir tertangkap sebuah kereta yang berwarna merah di sini sedang melarikan diri. Beri terima over. Kereta berkenaan melawan arus di jalan 330. Beri terima over. Okay guys, over sikit. Maaflah aku ni over sikit dengan macam ni. Okay, pula dah ulang dah kita orang. Okay, aku selesa macam ni lah. Kita beraksi hari ni dalam game. Aku harapkan pakai akan update mission macam ni sekali. Okay, korang akan klik tangkap. Masalahnya aku terbalik depan ni. Korang boleh main sampai selesai. Suspek pun dah lari. So, kita akan jumpa di video lain. Terima kasih. Jangan-jangan.